Hehehe, lihat nih Pan, Kak Irma berhasil dapetin nih bantal gede tadi. Hahaha. Halah, paling juga dikasih sama abang tukang mainan. Enak aja, ini murni hasil tembakan Kak Irma, Pan. Ya udah Kak, kita cari makan dulu yuk. Irfan dah lapar nih. Ayo Pan, Kak Irma juga dah lapar nih. Setelah berhasil menembak semua kaleng tadi. Hahaha. Akhirnya aku bisa dapetin mangsa juga. Pan, kita makan mie ayam aja yuk. Nah, boleh Kak. Pak, mie ayamnya 2 mangkok ya Pak, pedes semua. Oke Mas. Ini Mas, Mbak, mie ayamnya. Pas banget. Ini saatnya aku beraksi. Berhasil. Ah, kenyang. Iya, Pan. Kak Irma juga kenyang banget. Yuk, pulang, Pan. Bantal Kak Irma kemana, Pan? Lah, Irfan juga gak tahu, Kak. Kan Kak Irma yang pegang dari tadi. Wah, bantal Kak Irma hilang, Pan. Wah, padahal baru dapat hadiah. Ya udah, Kak. Kan bisa ikut lomba lagi nanti. Ah, males banget, ah. Udahlah, mending pulang aja. Dengan barang ini, aku bisa menyatet gadis cantik tadi. Dan akhirnya, aku bisa memuaskan nafsuku. Ada apa Tuan memanggil saya? Aku telah menemukan gadis cantik untuk memuas nafsuku. Sekarang, aku minta engkau masuk ke tubuhnya dan bawa gadis itu padaku. Baik, tuanku. Rupanya ini dia gadis yang diincar tuanku. Sekarang saatnya aku masuk ke tubuhnya. Sekaranglah saatnya kau datang padaku, gadis cantik. Ayo gadisku, datanglah padaku sekarang juga. 15 tahun yang lalu, ada loh, Kak Irma belum tidur. Mau kemana, Kak? Kak Irma mau kemana, toh? Kak, sadar, Kak. Hah, ganggu aja tuh orang. Aduh. Wah, kayaknya ada yang gak beres nih sama Kak Irma. Pasti Kak Irma lagi kena guna-guna nih sama cowok sebleng. Bismillahirrahmanirrahim. Kula'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.
Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wah, tidak. Wah, panas. Hah? Dasar kurang ajar. Awas aja, pasti ku balas kalian. Loh, kenapa kakak tidur di luar, Pan? Hehehe, gak apa-apa kok, Kak. Tadi Kak Irma tidur sambil jalan aja. Ya udah, Kak, yuk masuk ke dalam lagi.